Beralih ke informasi lainnya, kendala pembebasan lahan dan belum adanya detail engineering design hingga kajian harus diatasi secepatnya sehingga balai dapat melakukan pengerjaan. Terkait banyaknya program balai yang belum direalisasikan, memang diakui oleh Kepala Tata Usaha BWS Kalimantan 3, Ardian Syah. Ardi mengatakan ada tiga kendala yang sering dialami, yakni belum selesainya pembebasan lahan oleh pemerintah Kota Banjarmasin, dan belum adanya detail engineering design hingga kajian. Belum terpenuhinya tiga hal tersebut yang selama ini menghambat program balai. Contoh kasus, di kawasan Petra sudah pernah dikerjakan, namun terkendala lahan yang belum sepenuhnya dibebaskan. Ardiansyah memastikan, jika tiga kendala itu sudah diatasi sepenuhnya, maka balai secepatnya melakukan pengerjaan. Mungkin terkait ini ya, terkait pembebasan lahan, mungkin pembebasan lahan, sebetulnya kita sudah berkoordinasi terus dengan itu, sepertinya pembebasan lahan untuk kewenangan dari kota ya. Jadi kita sebenarnya itu menunggu saja Pak, kita menunggu dan tetap koordinasi. Intinya setelah lahan bebas akan langsung kita usulkan anggarannya untuk dilaksanakan untuk fisiknya untuk tahap selanjutnya. Artinya Pak menunggu Pemko untuk melakukan? Iya, karena sudah ada kesepakatan pembebasan lahannya mungkin dari mereka. Jadi kita tinggal jalan aja kalau anggaran. Kalau intinya DED ada, lahan beres, anggaran ada, otomatis langsung itu. Nggak ada kendala lagi. Harus nggak ada alasan untuk kita tidak menjalankan. Rizna, Banjar TV.